Hei, bagaimana hidupmu mau baik, bos, jadi polisi? Kau udah bisa nancari muka sama atasan? Siap, komandan. Siap, salah, komandan. Hei, bapak kerja sama manusia, 10 nak suruh ki kerja. Hei, nih, kerja ini 10. 9 yang cocok, 1 salah, yang salah nak persoalkan. Bodoh memang kau ini. Coba, nak lupa itu 9 yang cocok, padahal 9 yang betul, 1 ni kau dosa. Nah, bodoh memang kau ini. Itulah manusia. Kalian capek cari kelakuan baik. Jangan aku terlalu mencari muka sama pimpinanmu. You kerja saja dengan baik sebagai polisi. Ada tupoksimu, ada ini jabat kasat ini jelas pekerjaannya. Kerja itu dengan baik, perbaiki solatmu. Allah yang angkat derajatmu. Tapi kau cepat. Nabi lah ada di Jakarta, cemen lu men. Ayo, serius pak, baiki saja solat kecil pak. Bapak kan punya jalan jadi Kapolsek. Bapak punya jalan untuk jadi Kapolres. Kenapa bapak polisi? Memang ada jalannya. Yang tidak bisa ada jalannya, saya jadi Kapolres. Tidak ada itu. Kalau ada orang tua tak tinggal sama kita, itu pintu surga paling gampang masuk. Biar sholat tak biasa-biasa, Ji. Tidak pernah jaki puasa Senin Kamis. Tahajud pun jarang. Tapi kita muliakan orang tua yang ada kita pelihara di rumah. Itu pintu masuk surga paling gampang. Maka kalau ada orang tua tak di rumah, rewel iko dong, karena mulai mi tua, mulai mi pikun-pikun, itu Allah tersenyum lihat kamu. Allah kasih kau pintu surga. Tidak semua anak dikasih umur panjang orang tuanya diurus. Nggak usah kau bolak-balik pergi umroh kalau kau kurang ngajar sama ibumu. Mau sekali saya umroh Ustaz, mau sekali saya haji, tapi tidak ada uangku, tapi ada orang tuaku di. Maka Nabi katakan, kalau perempuan mau selamat, jaga mulutnya, aman dia masuk surga. Cuma kan gampang sekali kita gosip lewat teman kita. Apa? Tidak serasi kudungnya sama roknya. Dia bilang iya, lipstiknya palsu. Kenapa kau tahu? Melengket di giginya. Semua mau diurus. Iya kan? Ini penyakit kita. Semua mau diurus. Ustadz aja dia gosip. Itu juga bajunya waktu di YouTube. Saya dengar tadi dilewat. Saya dengar. Itu juga bajunya waktu di YouTube. Astagfirullah. Inilah penyakit ibu-ibu. Ibu. Ibu. Kalau saya beli ini,
100% saya punya. Apakah setelah 100% saya punya, semua saya makan? Hah? Apakah semua saya makan? Tidak. Apanya yang saya buang? Kulitnya. Buang. Buang. Inilah zakat. Kalau ada orang bekerja tidak mengeluarkan zakatnya, maka sama dia makan ini buah dia beli dengan kulit-kulitnya. Kalau kulit pisang masih lembut, kulit durian, maka zakat itu sangat diperhatikan. Bapak tahu ada ayat yang saya yakin Bapak semua hafal. Hah? Siapa yang hafal itu ayat? Semua hafal. Al-ma'un, pendusta agama. Satu di antaranya yang enggan membayar zakat. Hati-hati, maka ibu-ibu, istri yang baik, begitu terima honor suami, langsung keluarkan 2,5%. Kalau 1 juta 2,5% berapa, Pak? Berapa? 25 ribu, 1 juta. 10 juta berapa? Berapa? 250 ribu, mulai goyang itu, Pak. Ya? 100 juta? Berapa? Berapa? 2.500.000. Bapak mulai tambah cemas. Kalau tadi 25.000, setan belum mempan goda Bapak karena 25.000 Pak pembeli pulsa. Sebentar. Tapi kalau sudah 2.500, Bapak mikir, ini bisa jadi HP baru ini. Masuk setan. Maka keluarkan zakat.